Satu, dua, tiga. Bagus enggak? Bagus kok. Makasih ya. Iya, sama-sama duluan ya. Iya, hati-hati. Halo, selamat siang. Dengan Radika ya? Iya, saya Radika. Perkenalkan, saya Dr. Harry. Saya tertarik dengan postingan kamu di Instagram. Kita boleh ketemu? Ada yang ingin saya tanyakan? Sekarang saya ada di kampus IAIN Samarinda. Kalau begitu, saya pergi ke sana sekarang. Ya, ditunggu. Terima kasih. Sama-sama. Mas, lihat kenal orang ini enggak? Di sana, Mas. Baik, makasih ya. Iya. Permisi, Radika ya? Oh, iya, Dr. Harry ya? Iya. Oh iya, Pak. Jangan panggil Dr. Harry aja. Oh iya. Maaf. Wah. Silahkan duduk. Terima kasih. Tadi saya baca artikel tentang ilmu kedokteran dalam Islam. Bagaimana Islam mengetahuinya, sedangkan Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Semua itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang diciptakan sudah tertera di dalam Al-Quran. Menurut kamu, Islam itu bagaimana sih? Maaf sebelumnya, dokter, Harry, agamanya apa ya? Islam itu rahmatan lil alamin, agama bagi seluruh alam semesta. Karunia bagi seluruh alam semesta. Islam itu sempurna, pas, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Assalamualaikum. Oh iya, makasih ya. Ya, waalaikumsalam. Dok, di kelas saya ada dosen, gimana ya? Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Iya. Setelah ini, dok. Saran saya, kalau mau belajar, jangan belajar sendiri. Sama-sama. Akhirnya saya mencari imam dan beliau membimbing saya untuk masuk Islam. Ketakutan terhadap hal yang dianjurkan tidak pernah dibenarkan. Di era modern ini, berdakwah tak harus naik mimbar, tak selalu tentang suara yang menggelegar,